Ini enak banget. Oh, rasa jeruk. Ini hari terseru. Siapa bilang hari Senin gak asik? Kamu cuma butuh yang manis. Nah, oke. Apa ini? Permen ya? Hah? Waduh, dilarang di kelas. Berikan, tapi itu punyaku. Ibu bilang berikan. Lepasin, ya permenku. Berantakan deh. Bertebaran gini, aku baru makan satu. Nyebelin banget. Ayo, pungut semua. Aturan adalah aturan. Oh, gitu ya. Lihat kekacauan ini. Permen berhargaku. Semuanya kena kotoran lantai. Ibu tunggu sampai beres. Yah, gagal deh. Aku kan gak mau buang semuanya. Tunggu dulu. Gimana kalau pakai tasku? Jawabannya ada di depan mata. Mantap. Pertama, butuh bubble wrap. Lalu masukin permennya. Oke, ini mungkin agak lama, tapi jangan menyerah. Percaya aja sama prosesnya. Lihat, tinggal sedikit lagi. Dan selesai. Ya, hampir sih. Ikat keduanya, gunakan karet gelang yang tebal. Terus aja sampai jadi rantai. Bagus banget. Sekarang pasang di sini. Kamu jadi punya tas manis deh. Tampak lezat kan? Saatnya pindah-pindahin. Semua barangku bisa masuk. Siapa sangka? Sekarang momen pembuktian. Kenapa balik lagi? Sembunyikan apa sekarang? Nggak ada. Beneran? Ibu nggak lihat apa-apa? Wah, tasnya lucu. Aman. Aku boleh masuk? Kayaknya boleh. Ibu akan mengawasimu. Mulus jaya, kan? Nggak ada yang bisa mengganggu permenku. Ayo, sikat. Aku berhasil pecahkan kodenya. Lagi-lagi belajar persamaan matematika. Siapa yang belajar? Cewek ini. Hampir selesai. Tapi sulit mikir kalau lagi lapar gini. Gimana kalau ngemil dikit? Asik. Gak ada yang sadar. Aku berhasil. Enak banget. Hah? Hei, kamu ngapain? Oh, maaf. Ya ampun. Gak sopan. Oh, video kucing. Dia galak banget. Aku kan cuma mau gigit sedikit. Gak bisa fokus nih. Waduh, berisik banget lagi. Itu suara kresek ya? Jasmine? Hah? Oke. Waduh. Ibu bilang ti. Oh, aku jawab teleponnya dulu. Jangan macam-macam. Iya? Astaga. Iya, aku penyihir jahat. Tunggu dulu. Ponselku, itu dia. Jawabannya ada di depan mata. Waktunya makan. Dan dimulai dengan huruf O kecil. Dan lapisan gula tentunya. Seperti donat kecil. Apalah artinya donat tanpa taburan? Lucu banget kan? Suka banget. Hanya satu dari banyak. Lihat. Gunakan sirup untuk menempelkan ke casing HP-mu. Siapa yang gak ngiler lihat ini? Gak ada yang tahu kalau ini bisa dimakan. Emang itu tujuannya. Baris terakhir. Ini baru karya seni. Yang paling lezat pastinya. Yuk kita cobain. Maaf ya. Semuanya baik-baik aja di sini. Oh, baik-baik dong, Bu. Yeay. Lezat. Gak boleh makan ya. Bagus. Scrolling terus aja, Bu.
Belajar terus emang bikin aku lapar. Untung aja aku udah siap-siap. Menurutmu ini simbol apa? Sini permennya. Ah, bapak jahat. Memang, karena itu saya seorang guru. Sekarang aku harus ngapain? Ini akan masuk ke kumpulan tahanan. Saya akan tambahkan ini ke daftar. Sudah mulai banyak nih. Pakap sekutu buku. Ya, ini aku. Dia keren banget. Hey Jared, aku punya sesuatu buat kamu. Keren, anak anjing bukan? Aku suka itu. Apa? Enggak, ada di sini. Hah, aku nggak ngeliat anak anjing. Apaan sih? Ya ampun, tunggu. Susah banget ngertiin cewek. Oh tidak, tali sepatuku copot. Ah, ini mejaku. Kamu harus bersihin abis ini ya. Lihat nih, stok permen rahasia. Wow, boleh kan nyicip? Keren banget. Sama-sama. Kalau ada anak anjing juga keren. Tapi makasih ya, Molly. Masukkan semua permen ke kotak. Biar ibu senang. Bagus, selanjutnya. Lalalala. Tunggu dulu. Dilarang bawa permen ke kelas. Seriusan, kirain ini bercandaan, Bu. Ibu lagi bercanda, kan? Hei, coba dengar ini, Bu. Seharusnya saya tidak mau, tapi baiklah sekali ini. Ini seru juga. Saya suka ini. Tentu saja ibu bakal suka. Oke, dah, Ibu. Bagus sekali, tapi kamu gak bisa. Dilarang bawa permen. Aku gak mau buang permennya. Ini kan lagu kesukaanku. Sekarang jadi gak seru lagi. Tunggu dulu. Aku punya ide. Aku tinggal siapin lollipop dan melelehkannya. Lalu aku tinggal gunakan suntik ini. Aku bakal isi suntiknya dengan permen cair. Aku harus cepat. Jangan sampai kering duluan. Sekarang aku butuh kotak AirPod. Aku akan masukkan permennya ke dalam kotaknya. Suntik akan memudahkan semuanya. Sekarang yang satunya. Nah, ini akan berhasil. Aku tinggal tutup dan menunggu sampai permennya mengeras. Semoga aja berhasil. Aku tinggal pakai AirPods permen di telinga. Aku harus terlihat meyakinkan. Untungnya aku jago nari. Ah, bagus. Dia masih menari. Lihat, nggak ada permen. Silakan masuk. Aku berhasil. Enak banget. Bola melayang dan Jared menangkapnya. Yes. Hah? Apaan nih? Ah, aku lupa ngerjain PR. Ini ngebosenin. Aku harus mulai. Atau aku makan permen. Pilihan yang sulit banget. Enak banget. Aku suka permen. Wow, lihat ini. Ini sebuah seni. Kalau disusun kayaknya bisa jadi gambar. Ini ngasih aku ide. Aku bakal susun permennya di kanvas. Sekarang aku tinggal bedain warnanya. Aku akan membuat segitiga lalu mengisinya. Selanjutnya tambahkan detail. Jadi deh semangka permen. Ini karya terbaikku sejauh ini. Aku harus buruan ke sekolah. Jangan bergerak. Kalau ada permen, saya akan ambil. Hah? Ada apaan nih? Ayolah, aku nggak mau telat. Kamu juga bawa semangka. Permen tertangkap. Kirain bakalan berhasil. Sekarang pergi masuk. Ini bakal sulit. Aku nggak nyangka bakal nyelundupin permen ke kelas. Oke. Sekarang saya curiga. Silakan periksa saja. Nggak ada yang aku sembunyikan. Oke, kamu bersih. Berhasil. Maksudku, makasih. Nggak nyangka permenku ketahuan. Sepertinya aman. Waktunya buat makan permen. Serahkan hasil karya kalian. Hei, itu punya aku. Waktunya penjurian. Aku mau makan camilan yang manis dan bergula. Kerja bagus, anak-anak. Ibu bangga dengan kalian. Tapi hanya akan ada satu pemenang. Ini sulit. Tapi punya Jared yang terbaik. Selamat. Hah? Serius? Aku? Kamu. Maju ke depan. Wow, ini keren banget. Aku mau bilang makasih untuk orang tuaku dan tentu... Tunggu, aku dapat piala. Wah, bunga. Favoritku. Luar biasa, Jared. Terima kasih banyak. Wah. Ibu guru seleranya jelek banget. Iri bilang, bos. Semoga beruntung. Aku layak buat dapat camilan. Ini baru karyaku. Maha karya. Waktunya ngemil. Udah nunggu ini seharian. Lihat deh tuh. Aku bakal menikmati ini. Aku punya ide. Kosongkan tempat pensil, terus isi dengan permen. Gak bakal ada yang tahu. Lagi ngapain dia? Tapi aku belum selesai, aku butuh buku catatan. Banyak kan akalku? Aku taruh permen di dalamnya, permen jelly yang enak. Ada yang aneh. Beres deh, apalagi ya? Kue yang renyah,
Oh yeah. Menarik. Aku taruh di sini. Mantap nih. Tunggu dulu. Ada apa ini? Permen? Sudah kuduga. Perhatikan ya. Jangan lupa dicatat. Sudah pasti, Pak. Bosenin banget. Perutku keroncongan. Aku pengen makan. Untung aku udah persiapan. Aku punya keripik yang enak. Pasti yang ku mau. Hah? Aku yang jatuhin itu? Ups, maaf. Pura-pura bego aja deh. Jangan bersuara, jangan sampai Pak Guru dengar. Suara apa itu? Sini keripiknya. Yang bener aja. Hei, lihat nih. Apaan tuh? Kamu pasti suka, ini kalkulator baruku. Enak deh. Dia makan itu. Wow, benar-benar lezat. Dasar gila. Tunggu, aku punya ide. Harusnya kepikiran ini dari tadi. Aku mau ngumpet di balik laptop. Hah? Kamu bilang apa? Enak. Apa kabar? Sudah lama di sana? Mana? Sini. Semoga beruntung lain waktu. Aku mau ambil laptopku. Hah? Kok kayak beda? Ini model terbaru. Hah? Ada beberapa peningkatan khusus. Perhatikan nih. Wow, coklat. Ups, maaf. Aku lapar banget. Mau. Enggak lah ya. Terlalu enak untuk dibagi. Kamu pasti nggak nyangka ada apa habis itu. Shh, aku mau ngerjain ini. Oke. Kelamaan ngobrol bikin aku lapar. Hah? Mau apa kamu? Aku suka banget keripik. Boleh deh ambil satu. Wow, pelan-pelan. Aku bilang satu. Enaknya. Mantap banget. Ini beneran gak sih? Tinggal sisa satu. Nyebelin banget. Padahal aku pengin banget. Menyebalkan. Coklat yang lezat. Enggak lagi. Boleh dong minta dikit. Dikit aja kok, please. Satu gigitan, ngerti? Oke. Coklatku habis. Kok kamu gitu banget sih? Bikin orang marah aja. Setidaknya aku punya soda. Tapi jangan sampai dia lihat. Wah, seger banget. Apaan? Kamu bercanda? Rasa jeruk ya? Kok aku gak kaget ya? Harus gimana nih? Tunggu, cuma ada satu cara. Semoga ini berhasil. Buka bungkus permennya, terus masukin ke dalam kotak. Sekarang pensilnya, masukin lagi ke dalam kotak. Jadi permennya tersembunyi. Sudah beres. Aku masih lapar. Coba masih ada camilan ya. Aku harus cepat keluarkan bungkusnya dari kotak. Hah? Apa itu tadi? Kamu ngumpetin permen. Stiker nyebelin. Mending dibuang aja. Aku mau permen. Gak ada yang bisa melarang. Favoritku. Aku harus umpetin. Tempel di kaosku. Seperti ini. Udah semuanya, terus tutupi dengan rambut. Sempurna. Waktunya masuk. Hai, wow. Boleh saya masuk? Pemeriksaan permen dulu. Kita harus selalu hati-hati. Bersih. Silakan masuk. Tunggu. Duh, rambutku. Apa-apaan ini? Tunggu, ini wig. Pergi sana. Tinggalkan permennya. Ini barang selundupan. Selundupan coklat yang lezat. Dan semua milikku. Kupikir bakal berhasil. Tunggu, aku tahu harus gimana. Kosongkan semua anak caturnya, aku gak perlu. Terus aku butuh sebatang coklat. Buat sedikit penyesuaian, biar terlihat kayak buah catur. Bagus sekali. Gak nyangka kalau catur itu seru juga. Aku ambil yang ini. Aku layak dapat hadiah. Oke, yuk jalan. Permisi. Wow, tunggu dulu. Skakmat, aku kan jago main catur. Tunggu, itu coklat. Tunggu dulu, dilarang bawa makanan. Kenapa masih dilanggar sih? Aturan kan memang buat dilanggar. Asalnya limu gede aja sih. Ternyata aku jago manicure.
penjaga. Oke, udah saatnya sidak. Kamu ngumpetin apa hari ini? Gak ada apa-apa. Saya jujur, gak percaya sama sekali. Tuh kan, beneran gak ada. Terus ini apa? Timbunan snack semua. Saya nggak mempan ditipu ya. Mayones beneran bukan nih? Pastinya. Oke, kalau gitu. Jangan nimbun snack. Awas aja kalau ngeyel. Besok saya cek lagi. Dia beneran ketipu. Dikiranya ini mayones. Tada! Harta karunku. Apa jadinya hidup tanpa snack? Masuk mulut. Lezat tiada tara. Aku kan jenius. Lagunya asik juga. Lipstikku udah luntur ya. Untung selalu siap. Saat butuh tinggal ambil ini. Mantep kan? Cakep. Jadi keinget. Aku juga punya make up. Nih. Tapi punyaku nggak buat make up-an. Sampai lupa. Lezat. Itu nggak bisa dimakan, Naomi. Tenang, ini kan cuma permen. Lihat deh. Wow, keren banget. Dikiranya aku nggak tahu. Woi, Kang Emil. Halo. Cuma lipstik. Jangan dipelototin. Warnanya sih merah. Lembut dan cantik. Perlu dikeker lagi. Mencurigakan. Masih belum jelas. Dasar DJ aneh. Ya, oke. Makasih. Dia nggak ngeh. Cobain deh. Beneran nikmat. Dokternya lama banget. Capeknya. Mereka lagi ngantri. Dokter. Selanjutnya siapa? Saya, please. Mending yang... Oh, akhirnya nemu air putih. Harus selalu terhidrasi. Nyebelin. Giliran siapa? Boleh saya duluan? Makasih ya. Bisa kok, tenang. Sip. Kasian. Nabrak terus. Hai dok. Oh, halo. Saya langsung masuk nih, gak apa-apa kan? Biar ku bantu. Bentar lagi juga ngerti. Semuanya cuma bohongan. Kamu pasti lapar kan? Di kepala juga ada. Ambil aja kalau mau. Untung aku jadi dokter. Nah kan, ini aku. Makasih sis, aku juga bikin kopi. Mantep banget. Halo. Buat apa bawa snack? Dilarang bawa makanan. Aturan gak mutu. Masukin ke sini. Gak ada pilihan lain. Ya udah, gak apa-apa. Mau bazir kalau dibuang. Stokingku.
kayaknya bisa dipakai. Permisi sebentar ya. Mana rela snack aku disita. Cuma perlu double tape kok. Terus tempel permennya. Perlu dibikin pola pastinya. Lumayan cakep kan? Tunggu, gak ada apa-apa kok, tuh kan? Emang kosong sih. Ha! Stokingnya! Imut banget! Oh, makasih. Masuk aja. Trendy banget. Udah lama ya? Laper nggak? Aku bawa permen loh. Kaget. Cuma perlu kreatif kok. Kamu mau? Sepatunya keren. Biologi bikin ngantuk aja. Nggak kelar-kelar lagi. Kapan istirahatnya? Aku perlu ngemil nih. Biar berenergi. Yeay! Hey, bisa baca kan? Dilarang makan. Oke, galak banget. Diumpetin aja. Solusinya pakai anting. Naomi, pinjem antingnya. Sama beruangnya. Yes, saatnya nyulap snack jadi trend fashion. Tusukin beruangnya. Susun sebanyak-banyaknya. Tahu-tahu udah beres. Lumayan imut kan? Buatmu? Makasih. Jangan cuma diliatin gitu. Oke, ku coba ya. Ternyata enak. Aku pakai deh. Oke, kita lanjutin. Icip satu dong. Lalu, kok kamu gigitin Naomi? Dia zombie ya? Jadi ngeri. Hai, buat satu orang. Coba sini. Aman. Nggak ada snack, kan? Enggak. Biar ku periksa. Dilarang bawa snack. Jangan harap bisa lolos. Ribet amat. Dia galak banget. Tapi masih kurang jeli. Ternyata talitas bisa seenak ini. Kamu suka ngumpetin makanan nggak? Trikmu apa? Siapa tahu kamu belajar trik baru di video ini? Tularin aja trik kamu dan share video ini ke teman-temanmu. Udah nonton video ini? Subscribe channel kami biar kamu nggak ketinggalan keseruannya. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Nggak nyesel deh aku bolos gym. Setuju banget. Perutku keroncongan seharian ini. Pelatih, bikin kaget aja. Ini dilarang, Sofia. Siapa lagi yang bawa camilan ke sini? Jangan sedih, Sof. Aku punya cara buat nyelundupin makanan kemana aja. Nih, lihat. Kenapa trik kayak gini nggak diajarin di sekolah sih? Sofia, aku bawa permen favorit kita. Ini baru namanya teman sejati. Aku keluarin buku catatan dulu ya. Semoga hari ini nggak terlalu ngebosenin. Mumpung Bu Guru sibuk, nih makan dulu. Makasih ya. Bungkusnya susah dibuka. Ayo dong. Pakai lem apa sih? Dan begitu Pangea terbelah, Sofia,
Kamu mau belajar jadi murid gak ada akhlak? Waduh, ketahuan nih, pura-pura dengerin. Tadi ibu dengar suara permen ya? Masa permen kita disita gitu aja? Aku deg-degan banget tadi. Lanjut buka ya. Bu guru galak banget. Bibamu mirip permenku deh. Ukurannya sama. Coba pinjam sebentar. Pertama, buka libamu. Cari sendok untuk ngeluarin isinya. Setelah kosong, masukin permennya ke dalam. Tersembunyi sempurna deh. Lihat, kenapa aku gak kepikiran ya? Wow, keren banget. Oh, enaknya. Aku gak jadi bete. Seperti yang ibu jelaskan, waktunya istirahat. Kok dimakan sendiri? Kapan selesainya nih kelas? Akhirnya istirahat. Belajar buat ulangan bikin aku ngidam sesuatu. Apalagi kalau bukan permen karet favoritku. Baunya aja udah enak. Jangan berisik, please. Hati-hati. Hampir kebuka nih. Sedikit lagi. Waduh. Hah? Bagi. Aku minta satu. Ini nih yang bikin males. Tuh, udah puas? Gak ada sisa buatku. Besok-besok beli sekardus deh. Tapi aku punya ide lain. Lepaskan bagian atas stabilomu. Keluarin tintanya, lalu masukin permen karet favoritmu. Pinter banget kan ideku? Sekarang gak bakal ada yang curiga. Ya kan? Sesunyi angin malam. Semuanya aman terkendali. Kelas hari ini seru ya. Hah? Aku mencium keripik kentang. Berhenti, bagi dong. Hei, beli sendirilah. Anak zaman sekarang. Jangan sampai dia ngelihat ini. Aku harus apa? Aku harus memikirkan cara lain, tapi apa? Oh, itu Molly. Hai, Molly. Kamu cantik banget hari ini. Oh, kamu. Hai. Aku baca ini semalam. Seru juga. Tunggu, aku mau lihat dasimu. Tapi ini nasi favoritku. Shh, kamu harus ikut aku. Bukannya kita harus saling kenal dulu. Ini yang aku butuhkan. Apa? Apa yang terjadi? Tunggu sampai ibu mengetahuinya. Balikan dasinya dan pastikan datar. Dan aku butuh lem. Aku akan buat titik-titik di dasinya. Lalu tempel kain elastik di titik lem tadi. Aku akan pasang sampai ke bawah. Aku harus pastikan semuanya menempel. Ini yang terakhir. Sekarang aku tinggal selipin permen ke sini. Ukurannya pas banget. Sudah siap. Tinggal santai, gak bakal ada yang nyadar. Kamu tahu, ini cocok buatku dan aku suka aksesoris. Waktunya buat ngemil. Aku akan menikmatinya. Permen rahasia emang terbaik. Hey Molly, ibu mau kenal kamu. Kalau kamu bisa ikut makan malam. Ini buruk. Hai Jared, aku mulai menyesal. Aku masih punya dasi buat kamu pinjam. Tapi kamu harus cium dulu. Aku ngapain sih? Tunggu, ada yang bawa permen. Ya ampun, nih ambil. Hei, aku siap buat pesta. Nyaris aja. Oh, kayaknya aku ketahuan. Boleh juga, sekarang mundur. Baiklah, jangan sakiti aku. Selamat menikmati. Kenapa dia bisa tahu? Kayaknya dia punya kekuatan super. Kita harus pikirin cara baru. Aku kayaknya punya. Kamu mau kemana? Kenapa dia selalu begini? Tunggu.
Aku rasa aku bisa pakai ini. Ini bakal jadi ikat pinggang lucu. Tapi aku belum selesai. Aku bisa pakai permen ini. Aku bakal gantung di sini. Tinggal pasang di sekeliling. Jadi warna-warni gini. Aku bisa jadi desainer fashion nih. Kayaknya cukup. Coba tebak aku nyembunyiin di mana. Aku kasih petunjuk di sekitar topi. Aku nggak bakal tahu. Lihat roku. Gaya banget. Ayo. Aku suka pekerjaanku. Aku harus menyeramkan. Hei, kami kesini mau pesta. Mari kita lihat. Bisa jadi tamu kan? Gak ada apa-apa kok. Santai aja lagi. Boleh aku masuk? Selamat menikmati. Terima kasih. Hah? Apa masalahnya? Apaan nih? Ini wig. Aku botak. Ini percobaan terbaikmu. Jangan nyebelin gitu juga dong. Selamat malam. Maksudnya serius deh. Wah, seru banget. Cakep banget, Molly. Dia ngambil permenku. Aku nggak tahu kenapa bisa. Santai aja. Kamu bisa makan punya aku. Makasih. Permennya cukup buat semua. Keren. Makasih. Makasih, Molly. Kamu terbaik. Ini terlihat bagus. Kerja bagus, Molly. Kamu punya bakat alami. Oh, ya ampun. Ini sih mimpi buruk buatku. Hah? Itu maksudnya pujian, kan? Waktunya ngemil. Psst, Molly. Psst. Nyaman banget. Nyebelin. Cuma ada satu cara. Hey! Au, apaan sih kayak gitu? Lihat deh ini. Pensil. Wow. Bukan, tunggu. Ada kejutan lezat di sana. Coklat enak. Pintar kan? Aku tahu kamu iri. Apaan? Lihat nih. Ini coklat bar besar. Wow, itu cantik banget. Iyalah, dan ini punyaku. Aku bakal menikmatinya. Enak banget. Kamu pasti suka. Oke, jadi kayak gini ya. Dua orang cukup buat main. Waktunya pensil raksasa. Apa-apaan tuh? Apa itu? Lollipop raksasa. Dan ini punyaku. Permen? Di kelas saya? Ini kado. Maksudnya karena ibu bekerja keras. Oh, terima kasih buat apresiasinya. Saya nggak sabar buat nyoba. Dia pikir saya bodoh. Kelas sedang berlangsung. Semoga nggak ada yang coba kabur. Oh iya. Nggak boleh bawa camilan. Kita lihat aja nanti. Cheerleader harus punya pom-pom. Ekskul baru ya. Oke, ayo semangat. Lihat tendangannya. Woohoo. Jangan sampai telat. Atau lapar. Harus ngumpetin camilanmu. Gak masalah. Perhatikan baik-baik. Stop di situ. Ada masalah. Aku gak bersalah. Ayo, masuk. Aku nurut kata ibu. Waduh, bekalku. Gah, aku kepleset. Tolong aku. Wah! Astaga, kamu bawa apa itu? Apa? Ini bukan punya aku. Ibu bilang permen dilarang keras. Oh, maafin bu. Kalau gitu aku di luar aja deh. Hei, ada yang mental kesini. Wah, aku punya ide. Ide super keren nih. Penyusup baru siapa nih? Halo, Bu. Aku boleh masuk? Gak bawa permen lagi kok, lihat. Gak ada. Makasih. Ibu akan mengawasimu. Gak ada yang melanggar aturanku. Aneh banget. Sukses total. Aku pantas dapat hadiah. Rasa root beer favoritku. Wah, gak bisa berhenti baca. Untung bawa camilan. Seger banget.
Oh, sebaiknya aku masuk kelas. Tapi camilanku nggak boleh dibawa ke kelas. Bukuku jatuh pula. Ya ampun, hari ini kacau banget. Sebentar. Dapat ide cemerlang. Aku nggak bisa pisah dengan camilanku. Jangan sampai terlihat mencolok. Tapi pertama perlu kreativitas. Tenang, semua masuk akal kok. Skittleku sayang. Wow, dan untuk umpan terbaik, selamat datang para ikan. Hai, dilarang makan. Oke deh, tapi ini kan ikanku. Lucu kan? Aku nggak suka ninggalin mereka di rumah. Oke deh. Nggak percaya bisa berhasil. Kreatif tuh bikin haus deh. Ada yang merah nggak ya? Enak. Nggak ada yang mencurigakan di sini. Menyelam dalam hitungan detik. Apa kabar dunia? Gerakan penyemangat ini seru abis. Ayo tim, ayo. Woohoo! Mulai. Beri ah. Wah. Aku salah. Ya ampun, itu sih gawat. Aku menendang terlalu tinggi. Ya, duh, itu bukan gerakan juara. Bisa diperbaiki nggak ya? Parah banget. Apa yang terjadi? Lampu, kok bisa sih? Kalian nggak bisa duduk diam ya? Tenang aja, semua akan beres. Nggak apa, Bu. Tunggu. Makanan dilarang. Bukan, itu cuma bohlam kok. Masa sih? Oke, masuk. Dah. Yah, dia nggak bisa ngibulin aku. Itu baru guru yang mudah tertipu. Aku suka coklat. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Mau ngegambar apa ya? Gini aja. Kekuatan sihir emang gak kaleng-kaleng sih. Wah, bagus. Kalau aku gambar Aster, kelihatan unyu, suka deh. Coba saya lihat gambar kalian. Luar biasa, menakjubkan sekali. Itu gambar apa? Yang penting udah nyoba. Pak Guru udah pergi, saatnya beraksi. Ih, kok kamu minum air, Chat? Enggak kok. Nih, lihat ya. Kan, cuma Fanta rasa jeruk. Widih, otakmu encer banget. Makasih. Nih, cobain deh. Segernya juara banget. Ada apa ribut-ribut? Minum air, Chat. Aku nggak digaji untuk lihat beginian. Ayunan tongkatnya harus sesuai. Coba praktekin ya. Aduh, kok nggak bisa-bisa sih? Udah diulang tetap gagal. Kalian harus tetap latihan. Kali ini pasti berhasil. Mantul, akhirnya berhasil. Nyulap burger beneran. Wow, aku juga mau. Hah? Kok malah dapet ini? Gagal makan burger deh. Untung masih ada makanan. Ini baru kalung yang lezat. Lebih nikmat. Wih, dapat dari mana tuh? Bikin sendiri dong, gampang. Cuma pakai permen Skittles. Nih, aku juga bikin gelang. Kamu mau? Yes, pasti bakal enak banget nih. Beneran enak. Tadi sampai mana ya? Hei, mereka lagi makan ya. Dilarang bawa snack. Ada tanduknya. Enggak, aku enggak mau hidung babi.
Udah diingetin juga masih ngeyel. Sumpah ngantuk banget. Kalian perlu tahu struktur kerangka manusia. Ini besok keluar di ujian. Perlu ku catat semua nih. Waduh, untung bawa penghapus. Mantap, udah bersih. Bosenku udah maksimal nih. Gak kelar-kelar sih kelasnya. Ups, kertasnya nyampe bolong coba. Duh, tembus ke seisi buku. Dahlah, mending taruh pulpenku aja. Saatnya pakai penghapus ini. Sini, biar ku kasih tahu. Ini tuh bukan penghapus. Jadi isinya udah aku keluarin. Ambil pisau, buat motong ujungnya. Kedua ujungnya sih. Terus aku kasih lem di permukaan sini secukupnya aja. Kalau udah, masukin lagi ke sini. Lemnya bakal lengket kok. Terus masukin permennya ke wadah tadi. Pas banget sama ukurannya yang kecil. Selanjutnya, masukin ujung penghapus yang ini. Jadi wadah permen mini deh. Gampang kan? Mirip banget kayak penghapus asli kan? Nih, icip permennya dulu. Bagi juga dong. Oke deh. Aku juga mau. Oke, sini intangannya. Ya. Serahin ke saya. Payah, permenku. Sial, penghapus palsuku diambil. Gak apa-apa, kan masih ada satu lagi. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Stop dulu. Biar saya cek bukunya dulu. Aha, kamu tahu kan, gak boleh bawa snack ke kelas. Nih, lihat peringatannya. Buang snacknya sekarang juga. Kalau kamu ngumpetin apa? Ya, permen sama snackku. Payah. Kamu gak bisa nyurangin sihir. Mau saya kutuk jadi kadal air ya? Mau? Duh, profesor kok ngamuk-ngamuk mulu sih? Kan sayang kalau permenku cuma dibuang. Oh iya, pakai topi. Oke, siapin double tape-nya dulu. Tempelin ke dalam topi. Siapin juga sneakers-nya. Kalau mau taruh 4 cukup lah. Tapi apa kenyang? Stop dulu, kamu ngumpetin makanan ya. Apaan tuh di dalam topi? Angkat dulu biar kelihatan. Gak ada apa-apa. Oh, jangan sampai ngelihat dalamnya, please. Kamu boleh masuk. Anak-anak, selalu aja punya akal bulus. Yes, mumpung gak ada yang lihat. Saatnya ngemil. Enak, ini nih yang kupengen. Bro, kok dia bisa ngumpetin snack? Ngeselin. Asik, kayaknya udah aman nih. Cepetan buka, biar gak ketahuan. Bisa saya lihat loh. Coba sini. Aku tahu triknya kok. Sip, pakai sedotan aja cukup. Sambungin jadi satu dulu. Beres, tinggal terusin aja. Yes, udah makin panjang. Gas terus pokoknya. Tinggal dikit lagi. Berhasil, gak nyangka deh. Keren banget kan? Kok jadi lapar gini ya? Perutku mulai keroncongan.
Eh, lihat deh. Hah? Kamu bisa ngeramal? Maafin perutku ya. Oh, ini pasti bisa ngebantu. Tada! Coklat di balik baju. Mantap, penyelamatku. Wow, kayaknya itu sih lagi ngeramal. Ada kita lagi makan coklat. Gawat, kita ketahuan. Dan dikutuk. Masa jadi tupai? Aku kan gak bisa manjat pohon. Kita perlu nyari solusi. Udah beneran lapar nih. Hah, mungkin kita bisa... Eh, aku tahu deh. Pakai kekuatan sihir. Mantap, pas banget ditaruh di situ. Semua coklatnya pasti enak tuh. Cobain sepotong ah. Enak banget. Hei, kalian lagi ngapain tuh? Kalian lagi makan ya? Enggak kok, Pak. Ini kan cuma casing HP saya. Lanjutin lagi ngeramalnya. Ternyata berhasil. Lanjut makan. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Nonton bioskop lebih seru kalau ditemenin camilan super enak. Serius? Baru juga aku beli? Siapa tuh? Jagoannya penjaga keamanan. Langsung mengubah suasana ruangan. Menyingkir anak-anak. Orang satu ini punya kekuatan super besar. Biar aku saja yang urus, David. Perintah bos. Ngapain para pelanggar aturan ini di depanku? Sudah, jangan buang waktu lagi. Yap, benar. Lanjutkan. Tapi mereka nggak tahu, bos ini jagonya nyembunyiin makanan. Aku nggak nyangka mereka ketipu. Waktunya makan cemilan. Kalau kamu mau nyontek cara keren nyembunyiin makanan lain ya, pastikan terus matamu tetap terbuka dan lap dulu air liurmu. Kenapa? Aku tuh lapar tahu. Kelas matematika nggak seru sama sekali. Hah, untung udah bel. Tunggu sebentar, Naomi. Kamu belum ngerjain soal hari ini. Nggak bisa jawab, nggak boleh istirahat. Tapi aku nggak bisa fokus kalau lapar. Aku butuh makanan buat otak. Oke, ayo mikir. Siapa sih penemu angka? Negatif kali ya? Bukan. Aku nggak bisa mikir lagi. Jadi ke kantin nggak? Istirahatnya udah mau habis. Aku belum sempat makan. Ah, ya ampun. Tunggu bentar ya. Apa ya solusi masalah ini? Ketemu. Operasi ngasih makan Naomi dimulai sekarang. Pertama, isi truknya dengan persediaan. Tempel double tape di bagian belakang coklatnya. Lalu tempel ke sisi mobil. Mantap! Tapi jangan berhenti sampai di sana. Gimana? Udah cukup belum ya? Truknya jadi cantik kan? Delivery special! Bantuan segera datang, Naomi! Jangan sampai Bu Guru lihat. Arahin langsung ke meja Naomi. Kita mulai. Truknya ngebut banget. Hah? Kamu baik banget, Tina. Makasih. Coklat untuk perutku yang lapar. Dan ini favoritku. Aroma susu manis. Wah, benar-benar pas banget. Oke, sekarang aku bisa berpikir jernih. Gampang, 5. Silakan periksa, Bu. Ya ampun! Murid yang satu ini benar-benar butuh pertolongan ekstra.
Camilan doang gak bisa ngebenerin otak Naomi. Wow, lihat six-pack-nya Tina. Berapa lama dia bisa gitu? Yap, aku latihan keras supaya kotak-kotak gini. 100 sit-up sehari sepadan banget. Perutku keren banget. Wow, kok kamu bisa six-pack? Ngangkat barbel 5 kilo ini aja aku gak kuat. Apa gunanya aku latihan? Aku ditakdirkan gembul selamanya. Udah gak ada harapan. Badannya kok bisa sempurna banget? Ini gak adil. Udahlah, aku yakin dia gak bisa nikmatin cemilan kayak aku. Tapi aku gak bisa hidup tanpa coklat. Tunggu, itu dia. Suka coklat kotak ini? Pasang double tape di bagian belakangnya. Dan tempelkan tepat di perutmu. Setelah bajumu diturunin, kamu pun dapat six-pack. Hey, sit-upku berhasil nggak? Aku anggap artinya berhasil. Aku harus lebih sering sit-up. Silahkan. Aku lebih suka makan coklat. Tapi aku makin termotivasi buat berolahraga. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Saatnya makeover sepatu ini. Mulai dengan memotong kotak kecil di bagian tumit. Terus aku butuh kotak korek api, kosongin ya. Terus potong jadi dua, aku butuh bagian ini aja. Oleskan lem ke bagian tepinya. Tempelkan kain dari sepatu ke atasnya. Dan tambahkan manik-manik dekoratif. Ini jadi laci kecil, mau aku isi dengan permen. Favoritku. Sekarang bisa dimasukin lagi ke dalam sepatu. Pas banget, mari kita pakai. Semoga berhasil ya. Hey, apa kabar? Aku harus ngecek permen, kamu tahu aturannya. Pemindai permen ini nggak pernah mengecewakan. Sepertinya bersih. Emang itu aman? Itu permen ya? Oke, kayaknya kamu boleh masuk kelas. Seru deh, makasih. Makasih. Aku berhasil. Please bilang kamu bawa permennya. Oh, hai teman-teman. Permennya. Silakan. Mau. Aku seneng banget. Makasih, Mia. Kamu terbaik. Oh, kalian lucu banget. Enak banget. Scanner, kamu emang andalanku. Kamu bikin aku happy banget. Kita ini tim sempurna. Aku lupa aturan gak boleh bawa permen. Tunggu, aku punya ide. Mantel ini butuh aksesori. Wow, lihat itu. Gaya banget. Jumbai sabuk permen. Aku gak butuh ini. Ayo masuk. Ini dia masalahnya. Bolehkah aku masuk kelas? Angkat tangan dulu. Emang harus ya? Nih, periksa aja. Scanner akan mengungkapkan semuanya. Menarik. Dia mendeteksi sesuatu seperti ada permen di dekatnya. Sangat dekat. Hah? Dia kemana? Bener kan? Permen! Oke, aku ketahuan. Aku benci permen. Udah jelas, lepaskan mantelnya. Nggak adil. Serahkan, aku kecewa sama kamu. Aku dapat dikit. Taruh bersama barang selundupan lainnya. Dia udah pergi, aneh. Aku punya rencana besar untuk sepatu ini. Pakai lem yang bisa dimakan untuk bagian ini. Terus tempelin permen, kayak gini. Lakukan ini di sepanjang sepatu. Warna-warni banget. Sekarang potong kelebihannya. Biar bagus dan rapi, sempurna. Oke, aku siap. Mari kita coba lagi. Hey, aku kembali. Hah? Jangan macem-macem ya. Kayaknya aku makan kebanyakan kue. Kamu nggak apa-apa. Aku nggak enak badan. Tunggu sebentar. Nggak bener nih. Jangan lupa disiram ya. Dadah. Lebih mudah dari dugaanku. Semoga lebih beruntung lain kali. Hari ini sepi banget.
Hai, apa kabar? Hari ini aku semangat sekolah. Semoga hari ini lancar. Boleh aku masuk? Kamu nggak nyembunyiin permen, kan? Iya. Bisa aku jelaskan? Serahkan, sekarang juga. Oh, aku pikir itu akan berhasil. Tunggu sebentar, aku punya ide. Ya, nggak jadi deh. Hei, aku belum selesai. Ambil sandal jepit dan aku punya 3 permen tali. Taruh permen di bawah tali sandal. Sekarang lilitkan permennya. Buat yang rapi dan kencang ya. Oke, hasilnya bagus. Lapisi tali sandal sampai semuanya. Kayak gini. Sekarang bagian sulitnya. Pakai pinset untuk pasang tali di bawah sini. Yang satu lagi juga ya. Ini akan jadi tali pengikat kaki. Kayaknya udah. Saatnya dipakai. Ini cukup nyaman dan modis. Maaf ya tadi. Kamu agak serem. Lepaskan topimu. Oke, cuma rambutku yang biasa. Rasanya kamu ngumpetin sesuatu. Tunggu, sepatu itu. Sama kayak punya aku. Kita besti sepatu. Iya, kita kembar. Selera kita bagus ya. Ah, baik banget sih. Tunggu apa lagi? Silakan masuk. Thank you. Hei, kamu. Itu lollipop ya? Permen manis favoritku. Enak banget. Halo? Yuhu. Astaga, nggak gitu maksudnya. Kamu makan permen? Nggak, ini contoh yang nggak boleh dilakukan. Mana mungkin aku makan permen? Apa? Kancingkan bajumu. Oh, iya. Kayaknya macet. Nggak bisa nutup. Tunggu, itu permen ya? Aku lupa. Lihat plangnya, dilarang makan permen. Aku serius di sini. Aku terlambat. Minggir. Wow. Jatuh. Tidak. Gelangku. Kamu gimana sih? Duh, maaf ya. Dadah. Itu salahmu sendiri. Padahal udah pengen makan. Tunggu, aku tahu. Aku tahu solusinya. Bentar ya. Aku butuh sepatu kets yang bersih. Lepas talinya, masukkan tali ke lubang permen. Terus pasang lagi di sepatu. Bikin di semua talinya ya. Jangan lupa sepatu yang sebelah lagi. Aku siap. Tampil menarik dan nyaman. Ketemu lagi. Coba lihat tanganmu. Gak ada permen di sini? Kita lihat apa kata scanner. Tunggu. Kok nggak bisa? Biasanya nggak gini. Ada masalah. Ya udah, masuk, Gi. Akhirnya. Scannerku yang malang. Tenang, nanti ku perbaiki. Kita harus nyita banyak permen. Kelas sedang berlangsung. Semoga nggak ada yang coba kabur. Oh, iya. Nggak boleh bawa camilan. Kita lihat aja nanti. Cheerleader harus punya pom-pom. Ekskul baru ya? Oke, ayo semangat. Lihat tendangannya. Woohoo! Jangan sampai telat. Atau lapar. Harus ngumpetin camilanmu. Gak masalah. Perhatikan baik-baik. Stop di situ. Ada masalah. Aku gak bersalah. Ayo, masuk. Aku nurut kata ibu. Waduh, bekalku. Gah, aku kepleset. Tolong aku. Wah! Astaga, kamu bawa apa itu? Apa? Ini bukan punyaku. Ibu bilang permen dilarang, keras. Oh, maafin, Bu. Kalau gitu aku di luar aja deh. Hei, ada yang mental ke sini. Wah, aku punya ide. Ide super keren nih. Penyusup baru siapa nih? Halo, Bu. Aku boleh masuk? Gak bawa permen lagi kok, lihat. Gak ada. Makasih. Ibu akan mengawasimu. Gak ada yang melanggar aturanku. Aneh banget. Sukses total. Aku pantas dapat hadiah. Rasa root beer favoritku.
Wah, nggak bisa berhenti baca. Untung bawa camilan. Seger banget. Oh, sebaiknya aku masuk kelas. Tapi camilanku nggak boleh dibawa ke kelas. Bukuku jatuh pula. Ya ampun, hari ini kacau banget. Sebentar. Dapat ide cemerlang. Aku nggak bisa pisah dengan camilanku. Jangan sampai terlihat mencolok. Tapi pertama perlu kreativitas. Tenang, semua masuk akal kok. Skittleku sayang. Wow. Dan untuk umpan terbaik, selamat datang para ikan. Hai, dilarang makan. Oke deh, tapi ini kan ikanku. Lucu kan? Aku nggak suka ninggalin mereka di rumah. Oke deh. Nggak percaya bisa berhasil. Kreatif tuh bikin haus deh. Ada yang merah nggak ya? Enak. Nggak ada yang mencurigakan di sini. Menyelam dalam hitungan detik. Apa kabar dunia? Gerakan penyemangat ini seru abis. Ayo tim, ayo. Woohoo! Mulai. Beri ah. Wah. Aku salah. Ya ampun, itu sih gawat. Aku menendang terlalu tinggi. Ya. Duh, itu bukan gerakan juara. Bisa diperbaiki nggak ya? Parah banget. Oh, apa yang terjadi? Lampu? Kok bisa sih? Kalian gak bisa duduk diam ya? Tenang aja, semua akan beres. Gak apa, Bu. Tunggu. Makanan dilarang. Bukan, itu cuma bohlam kok. Masa sih? Oke, masuk. Dah. Yah, dia gak bisa ngibulin aku. Itu baru guru yang mudah tertipu. Aku suka coklat. Kelasnya ngebosenin. Di halaman 30 kalian akan lihat. Tunggu. Hey. Hah? Waktunya makan. Asik juga. Aku kelaparan nih. Sama. Hazik. Dibab. Maaf ya. Ngemil. Hey. Nggak boleh! Buang sampah itu! Aduh! Sayang banget! Mana belum sempat gigit sedikit pun, nyebelin banget! Seriusan? Udah sepantasnya, tapi aturan untukku berbeda. Aku yang buat aturannya. Sempurna! Ayo, kembali belajar semua! Latihan hari ini berat banget, tapi hari ini akan jadi hari yang seru. Lihat, bajuku lucu kan? Dan tasku isi semua bawaanku. Tapi lihat. Hey, stop di situ. Buang ini. Silakan menangis keras. Dan kau? Ibu nggak mau lihat itu. Untung aku udah siap. Lihat nih. Harus diperiksa dulu. Oke. Coba cek di sini. Gawat nih. Kau berbohong lagi. Buka jaketmu. Kamu pikir ini lucu ya? Jaket berisi permen? Ke kantor kepala sekolah? Sekarang! Dia tahu permen jaket. Aku butuh trik baru. Gimana kalau pakai topi renangku? Bisa, bisa. Siapa suka gaya rambut manisku? Hai, Bu. Gak perlu basa-basi. Kamu sembunyikan apa? Oh, tasnya? Sepertinya aman. Masuk. Trims, Bu. Beneran berhasil. Kemenangan terasa manis. Kayaknya skateboard ini butuh transformasi. Mulai dengan melepas rodanya. Dan aku butuh sepatuku. Taruh roda skateboard di solnya. Kencangkan biar aman. Ayo kita test drive.
butuh sedikit kemewahan nih, dan aku punya. Permen karet ini cocok banget buat rodanya. Wow, keren! Aku jadi semangat. Ini luar biasa. Oh yeah. Aku nggak bisa berhenti. Aduh. Hah, suara apa itu? Anak-anak sekarang malas-malas ya. Hey, dilarang tidur. Apa? Aku nggak... Hey, ada apa, Pak? Kamu harus lebih hati-hati. Saya belum biasa nih, Pak. Kayaknya berhasil. Pak guru nggak nyadar sama permen karetku. Aku cerdik kan? Aku pantas dapat hadiah. Enaknya. Semoga lebih beruntung lain kali, Pak. Gaspol! OMG, Brian kesini. Hey, cewek-cewek. Aku punya permen enak dong. Punya aku? Wow, mereka pasti suka banget sama permen. Aku yang lihat duluan. Ada anak murid. Kamu nggak bawa permen, kan? Goyangkan badanmu. Wow, oke. Dan tidak ada permen. Masuk ke kelas. Aku cinta pekerjaanku. Yummy, ini milikku. Halo? Kamu tahu aturannya. Permen dilarang. Aneh. Astaga, gawat. Bapak kecewa, Mia. Ups, kok bisa ada di situ ya? Aku nggak tahu, Pak. Jujur, Li. Tunggu deh, kok sepatunya gitu ya? Bapak siapa sih? Emang kenapa kaki bapak kecil? Oke. Nggak sopan ngeliatin begitu. Sudah sana. Ini lucu banget. Ayo, buang itu. Tunggu, aku jadi dapat ide. Bentar ya, Pak. Pertama, aku butuh toples kosong dan permen favoritku. Tuangkan permen ke dalam toples. Isi sampai penuh. Aku lapar banget nih. Sekarang pasang tutupnya. Pastikan aman dan kencang. Permenku sangat berharga. Terus oleskan lem ke tutupnya. Aku buat lingkaran kecil. Nah, gini cukup. Tidurkan toplesnya dan tempelkan di sol sepatuku. Butuh lebih banyak toples permen nih. Tempelkan di sepanjang sol, terus tunggu sampai lemnya kering. Kayaknya udah siap. Wow, ini baru namanya fashion. Santai aja. Nggak ada yang aneh kok. Halo lagi, Pak. Kamu numbuh ya? Sudahlah, semoga kamu nggak bawa permen. Saya, nggak mungkin lah, Pak. Miles, ngapain kamu? Ya, begitu. Ini benar-benar berhasil. Duh, mana lapar banget. Waktunya makan. Buka aja salah satu toplesnya dan aku bisa makan permen. Ide bagus kan? Aku jadi desainer sepatu aja kali ya. Oh, anjingnya lucu banget. Oh, enggak. Dia ini buas. Ini anjing yang bisa deteksi permen. Aku suka permen. Astaga, gawat nih. Mundur, mundur. Aku mau lihat gimana akhirnya. Emang harus gini, Pak. Hah, dia mencium aromanya. Serahkan, perlahan-lahan. Oke, aku ketahuan. Cuma satu coklat kok, Pak. Santai. Nyebelin. Kamu nggak bisa bohongin saya. Bapak tuh kaku, tahu nggak, Pak? Kerja bagus, Sobat. Kita tim yang hebat. Kita bersihkan sekolah ini satu demi satu permen. Aku harus gimana nih? Tunggu, kayaknya aku tahu. Aku butuh pot tanaman berisi air. Terus tuangkan bubuk alginat. Ini buat bikin cetakan. Kayaknya udah cukup. Nah, ini harus diaduk. Aku mau campuran yang halus. Sebentar kok, ini yang aku cari. Sekarang bagian serunya. Celupkan kakiku ke dalamnya. Nah, terus tunggu aja. Hasilnya jadi cetakan kakiku. Tuangkan plester ke dalamnya. Isi sampai penuh. Terus tunggu sampai mengeras. Harusnya udah cukup nih. Lepaskan alginat dari pot. Sekarang mau aku kupas. Aku suka bagian ini. Rasanya unik. Oh iya, harus hati-hati. Jangan sampai hasilnya rusak. Ini dia penentuannya. Waktunya lihat hasilnya. Wow, lihat ini. Ini kakiku. Untung aku udah manikur. Nah, ini disisihin dulu. Masih ada yang harus dilakukan. Tuang jeli beruang ke dalam panci. Terus nyalakan kompor. Aku mau bikin cairan jeli. Aromanya luar biasa. Bikin aku lapar. Aduk dikit ya. Jangan sampai bergumpal. Kayaknya udah nih. Matikan kompornya.
Terus tuangkan ke atas plaster kakiku tadi. Lengket banget. Lapisi semuanya ya. Jangan sampai ada yang kelewat. Terus tunggu sampai permennya mengeras. Sekarang aku butuh palu. Saatnya melepaskan stres. Hancurkan plasternya. Keluarkan plasternya dari sini. Tapi jangan sampai ngerusak permennya ya. Sekarang bagian selanjutnya. Aku butuh permen lembaran. Potong jadi beberapa bagian. Haluskan sudut-sudutnya. Aku tempel deh di jari-jari kaki ini. Jadi kayak cat kuku. Kayaknya udah nih. Ingat, cukup gonggong kalau ada permen. Waktunya kerja. Oke, ada apa ini? Kakimu nggak apa-apa. Agak merah ya. Oh iya, kena matahari, Pak. Kuserahkan ke rekanku. Dia bisa mengendus permen. Oh, terjadi sesuatu. Hei, jangan gitu. Hentikan. Dia pasti suka cat kuku saya ya, Pak. Tidak, ini nggak boleh. Dilarang menjilat di sekolah. Itu menjijikan. Anjing nakal. Ini sangat memalukan. Maaf, dia nggak pernah kayak gini. Nggak apa-apa kok, Pak. Bapak malu. Anjing nakal. Jangan beri aku pandangan itu. Okelah, kerjamu bagus selama ini. Tapi ini saatnya kamu pergi. Silakan, kamu bebas. Jangan bikin aku sedih. Aku janji gak nangis. Tapi aku udah rindu. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Kelas sedang berlangsung. Semoga gak ada yang coba kabur. Oh iya. Gak boleh bawa camilan. Kita lihat aja nanti. Cheerleader harus punya pom-pom. Ekskul baru ya. Oke, ayo semangat. Lihat tendangannya. Woohoo. Jangan sampai telat. Atau lapar. Harus ngumpetin camilanmu. Gak masalah. Perhatikan baik-baik. Stop di situ. Ada masalah. Aku gak bersalah. Ayo, masuk. Aku nurut kata ibu. Waduh, bekalku. Gah, aku kepleset. Tolong aku. Wah. Astaga. Kamu bawa apa itu? Apa? Ini bukan punya aku. Ibu bilang permen dilarang keras. Oh, maafin, Bu. Kalau gitu aku di luar aja deh. Hei, ada yang mental ke sini. Wah, aku punya ide. Ide super keren nih. Penyusup baru siapa nih? Halo, Bu. Aku boleh masuk? Gak bawa permen lagi kok, lihat. Gak ada. Makasih. Ibu akan mengawasimu. Gak ada yang melanggar aturanku. Aneh banget. Sukses total. Aku pantas dapat hadiah. Rasa root beer favoritku. Wah, gak bisa berhenti baca. Untung bawa camilan. Seger banget. Oh, sebaiknya aku masuk kelas. Tapi camilanku gak boleh dibawa ke kelas. Bukuku jatuh pula. Ya ampun, hari ini kacau banget. Sebentar. Dapat ide cemerlang. Aku nggak bisa pisah dengan camilanku. Jangan sampai terlihat mencolok. Tapi pertama perlu kreativitas. Tenang, semua masuk akal kok. Skittleku sayang. Wow. Dan untuk umpan terbaik, selamat datang para ikan. Hai, dilarang makan. Oke deh, tapi ini kan ikanku. Lucu kan? Aku nggak suka ninggalin mereka di rumah. Oke deh. Nggak percaya bisa berhasil. Kreatif tuh bikin haus deh. Ada yang merah nggak ya? Enak. Nggak ada yang mencurigakan di sini. Menyelam dalam hitungan detik. Apa kabar dunia? Gerakan penyemangat ini seru abis. Ayo tim, ayo. Woohoo. Mulai. Beri ah. Wah. Aku salah. Ya ampun. Itu sih gawat. Aku menendang terlalu tinggi. Ya. Duh.
Itu bukan gerakan juara. Bisa diperbaiki nggak ya? Parah banget. Oh, apa yang terjadi? Lampu, kok bisa sih? Kalian nggak bisa duduk diam ya? Tenang aja, semua akan beres. Nggak apa, Bu. Tunggu. Makanan dilarang. Bukan, itu cuma bohlam kok. Masa sih? Oke, masuk. Dah. Yah, dia nggak bisa ngibulin aku. Itu baru guru yang mudah tertipu. Aku suka coklat. Kelasnya ngebosenin. Di halaman 30 kalian akan lihat. Tunggu. Hey. Hah? Waktunya makan. Asik juga. Aku kelaparan nih. Sama. Hazik. Dibab. Maaf ya. Ngemil. Hey. Gak boleh. Buang sampah itu. Aduh. Sayang banget. Mana belum sempat gigit sedikit pun. Nyebelin banget. Seriusan. Udah sepantasnya. Tapi aturan untukku berbeda. Aku yang buat aturannya. Sempurna. Ayo, kembali belajar semua. Latihan hari ini berat banget. Tapi hari ini akan jadi hari yang seru. Lihat, bajuku lucu kan? Dan tasku isi semua bawaanku. Tapi lihat. Hey, stop di situ. Buang ini. Silakan menangis keras. Dan kau? Ibu nggak mau lihat itu. Untung aku udah siap. Lihat nih. Oh, harus diperiksa dulu. Oke. Coba cek di sini. Gawat nih. Kau berbohong lagi. Buka jaketmu. Kamu pikir ini lucu ya? Jaket berisi permen? Ke kantor kepala sekolah? Sekarang! Dia tahu permen jaket. Aku butuh trik baru. Gimana kalau pakai topi renangku? Bisa, bisa. Siapa suka gaya rambut manisku? Hai, Bu. Gak perlu basa-basi. Kamu sembunyikan apa? Oh, tasnya? Sepertinya aman. Masuk. Trims, Bu. Beneran berhasil. Kemenangan terasa manis. Ini enak banget. Oh, rasa jeruk. Ini hari terseru. Siapa bilang hari Senin gak asik? Kamu cuma butuh yang manis. Nah, oke. Apa ini? Permen ya? Hah? Waduh, dilarang di kelas. Berikan, tapi itu punyaku. Ibu bilang berikan. Lepasin. Ya, permenku. Berantakan deh. Bertebaran gini. Aku baru makan satu. Nyebelin banget. Ayo, pungut semua. Aturan adalah aturan. Oh, gitu ya. Lihat kekacauan ini. Permen berhargaku. Semuanya kena kotoran lantai. Ibu tunggu sampai beres. Yah, gagal deh. Aku kan gak mau buang semuanya. Tunggu dulu. Gimana kalau pakai tasku? Jawabannya ada di depan mata. Mantap. Pertama, butuh bubble wrap. Lalu masukin permennya. Oke, ini mungkin agak lama, tapi jangan menyerah. Percaya aja sama prosesnya. Lihat, tinggal sedikit lagi. Dan selesai. Ya, hampir sih. Ikat keduanya, gunakan karet gelang yang tebal. Terus aja sampai jadi rantai. Bagus banget. Sekarang pasang di sini. Kamu jadi punya tas manis deh. Tampak lezat kan?
Saatnya pindah-pindahin. Semua barangku bisa masuk, siapa sangka. Sekarang momen pembuktian. Kenapa balik lagi? Sembunyikan apa sekarang? Nggak ada. Beneran? Ibu nggak lihat apa-apa? Wah, tasnya lucu. Aman. Aku boleh masuk? Kayaknya boleh. Ibu akan mengawasimu. Mulus jaya, kan? Nggak ada yang bisa mengganggu permenku. Ayo, sikat. Aku berhasil pecahkan kodenya. Lagi-lagi belajar persamaan matematika. Siapa yang belajar? Cewek ini. Hampir selesai. Tapi sulit mikir kalau lagi lapar gini. Gimana kalau ngemil dikit? Asik. Gak ada yang sadar. Aku berhasil. Enak banget. Hah? Hey, kamu ngapain? Oh, maaf. Ya ampun. Gak sopan. Oh, video kucing. Dia galak banget. Aku kan cuma mau gigit sedikit. Gak bisa fokus nih. Waduh, berisik banget lagi. Itu suara kresek ya? Jasmine? Hah? Oke. Waduh. Ibu bilang ti. Oh, aku jawab teleponnya dulu. Jangan macam-macam. Iya? Astaga. Iya, aku penyihir jahat. Tunggu dulu. Ponselku, itu dia. Jawabannya ada di depan mata. Waktunya makan. Dan dimulai dengan huruf O kecil. Dan lapisan gula tentunya. Seperti donat kecil. Apalah artinya donat tanpa taburan? Lucu banget kan? Suka banget. Hanya satu dari banyak. Lihat. Gunakan sirup untuk menempelkan ke casing HP-mu. Siapa yang gak ngiler lihat ini? Gak ada yang tahu kalau ini bisa dimakan. Emang itu tujuannya. Baris terakhir. Ini baru karya seni. Yang paling lezat pastinya. Yuk kita cobain. Maaf ya. Semuanya baik-baik aja di sini. Oh, baik-baik dong, Bu. Yeay. Lezat. Gak boleh makan ya. Bagus. Scrolling terus aja, Bu. Stop dulu. Biar saya cek bukunya dulu. Aha, kamu tahu kan, gak boleh bawa snack ke kelas. Nih, lihat peringatannya. Buang snacknya sekarang juga. Kalau kamu ngumpetin apa? Ya, permen sama snackku. Payah, kamu gak bisa nyurangin sihir. Mau saya kutuk jadi kadal air ya? Mau? Duh, Profesor kok ngamuk-ngamuk mulu sih? Kan sayang kalau permenku cuma dibuang. Oh iya, pakai topi. Oke, siapin double tape-nya dulu. Tempelin ke dalam topi. Siapin juga sneakers-nya. Kalau mau taruh 4 cukup lah. Tapi apa kenyang? Stop dulu. Kamu ngumpetin makanan ya? Apaan tuh di dalam topi? Angkat dulu biar kelihatan. Nggak ada apa-apa. Oh, jangan sampai ngelihat dalamnya, please. Kamu boleh masuk. Anak-anak. Selalu aja punya akal bulus. Yes, mumpung gak ada yang lihat. Saatnya ngemil. Enak, ini nih yang kupengen. Bro, kok dia bisa ngumpetin snack? Ngeselin. Asik, kayaknya udah aman nih.
Cepetan buka, biar gak ketahuan. Bisa saya lihat loh. Coba sini. Aku tahu triknya kok. Sip, pakai sedotan aja cukup. Sambungin jadi satu dulu. Beres, tinggal terusin aja. Yes, udah makin panjang. Gas terus pokoknya. Tinggal dikit lagi. Berhasil, gak nyangka deh. Keren banget kan? Kok jadi lapar gini ya? Perutku mulai keroncongan. Lihat deh. Hah? Kamu bisa ngeramal? Maafin perutku ya. Ini pasti bisa ngebantu. Tada! Coklat di balik baju. Mantap, penyelamatku. Wow, kayaknya itu sih lagi ngeramal. Ada kita lagi makan coklat. Gawat, kita ketahuan. Dan dikutuk. Masa jadi tupai? Aku kan gak bisa manjat pohon. Kita perlu nyari solusi. Udah beneran lapar nih. Mungkin kita bisa... Aku tahu deh. Pakai kekuatan sihir. Mantap, pas banget ditaruh di situ. Semua coklatnya pasti enak tuh. Cobain sepotong . Enak banget. Kalian lagi ngapain tuh? Kalian lagi makan ya? Enggak kok, Pak. Ini kan cuma casing HP saya. Lanjutin lagi ngeramalnya. Ternyata berhasil. Lanjut makan. Aku boleh bawa ini, kan? Kayaknya enggak. Aturan apa sih? Selamat nonton film, Kak. Lanjut. Kami nggak bawa apa-apa, lihat. Silakan. Tunggu sebentar. Dilarang bawa minum. Abisin dulu di luar, paham? Apa banget sih? Wah, ada balon. Ini mungkin solusiku. Kempiskan balonnya dan ambil sebotol soda favoritmu. Buka tutup botolnya dan tuang ke dalam balon. Isi beberapa balon kayak gini. Penasaran triknya gimana? Udah nggak kelihatan lagi kan? Halo Mas penjaga bioskop, ada kursi yang tersisa untukku? Kamu suka bajuku ya? Kamu imut banget, silakan. Aku suka pekerjaanku. Ya ampun, aku berhasil. Untung aku bawa sedotan. Tina? Apa? Aku nggak mau lihat. Belajar elemen susah banget. Kebanyakan singkatan. Wah, perutku berasa keroncongan. Tunggu, aku lupa masih punya coklat. Tina! Dilarang makan. Tapi aku lapar banget. Oke. Jangan khawatir, Tina. Aku punya sesuatu buat ganjel perut. Doyan permen jelly. Ambil bentuk yang imut dan tempel double tape ke belakangnya. Cabut bagian luarnya kayak gini dan tempelin ke ikat rambutmu. Pasti kamu gak sadar ini permen, kan? Nah, waktu perutmu keroncongan, gampang deh. Wow, keren banget. Minta dong, yang ini khusus untukku.
anak-anak? Kalian lagi saling nyemilin rambut? Kalian sebenarnya lagi ngapain sih? Udah kayak binatang. Dasar anak-anak zaman now, aku nggak paham lagi. Oh, kalian cemilan terbaik. Gawat, Bu Guru razia camilan. Bu Guru kayak punya tongkat ajaib yang bisa nemuin makanan. Jangan dong, jangan coklat aku. Gimana ini? Aku nggak bisa kehilangan cemilanku. Aku harus sembunyiin di tempat yang nggak bisa ditemuin. Mungkin ini bakal muat di sepatuku. Oke, masukin semuanya ke bawah bajuku. Rencanaku gagal total semuanya. Oh, buku-buku ini berat banget. Tidak, itu globku. Yah, rusak. Aku harus gimana? Oke, diam di sana, globe. Aku bakal balik lagi. Hey, globe itu benar-benar jadi solusinya. Oke, globe, kamu ikut sama aku. Halo, Bu. Aku siap masuk kelas. Ibu perlu meriksa apa kamu bawa makanan. Oh, semoga rencanaku berhasil. Kayaknya kamu nggak bawa makanan. Oke, masuk. Bawa globe juga ide bagus. Kita lihat apa Bu Guru balik lagi. Waktunya buka globe ini dan ngemil. Terus, aku tinggal tutup lagi aja. Yes, coklat ini emang nggak ada duanya. Kamu tahu kelas ini butuh apa? Camilan. Bu Guru nggak lihat aku, jadi sekarang waktunya. Suara berisik apa itu? Gawat, gawat, gawat. Aku bawa coklat. Apa? Kamu melanggar aturan. Ibu nggak percaya kamu ngelakuin hal kayak gitu. Serahkan sama ibu. Waktunya ambil kapur. Dia cuma benci coklat kayaknya. Tunggu, kamu lagi ngapain? Apa dia makan kapur? Oh, kamu kaget. Sini aku tunjukin rahasianya. Aku ambil stik biskuit. Terus aku tusukin marshmallow. Stiknya bisa muat lebih dari satu. Selesai, 4 marshmallow. Masukin ke kotak deh. Ini bener-bener gak kelihatan bedanya. Nih, kamu mau? Wow, makasih banyak. Ini pinter banget. Astaga, ibu kehabisan kapur nih. Ya ampun, aku butuh kapur baru sekarang. Astaga, itu kapur terakhir. Gimana nih? Oh, apa itu? Kamu punya kapur? Pas banget. Apa? Oh, enggak. Ini kapurku. Cepetan, aku harus makan semuanya. Astaga, dia pasti kelaparan. Aku harus selamatin dia. Ini, ambil lagi coklatmu. Hah? Aku mencium keripik kentang. Berhenti, bagi dong. Hei, beli sendirilah. Anak zaman sekarang. Jangan sampai dia ngelihat ini. Aku harus apa? Aku harus memikirkan cara lain, tapi apa? Oh, itu Molly. Hai, Molly. Kamu cantik banget hari ini. Oh, kamu. Hai. Aku baca ini semalam. Seru juga. Tunggu, aku mau lihat dasimu. Tapi, ini dasi favoritku. Shh, kamu harus ikut aku. Bukannya kita harus saling kenal dulu. Ini yang aku butuhkan. Apa? Apa yang terjadi? Tunggu sampai ibu mengetahuinya. Balikan dasinya dan pastikan datar. Dan aku butuh lem. Aku akan buat titik-titik di dasinya. Lalu tempel kain elastik di titik lem tadi. Aku akan pasang sampai ke bawah. Aku harus pastikan semuanya menempel. Ini yang terakhir. Sekarang aku tinggal selipin permen ke sini. Ukurannya pas banget. Sudah siap. Tinggal santai, gak bakal ada yang nyadar. Kamu tahu, ini cocok buatku dan aku suka aksesoris. Waktunya buat ngemil, aku akan menikmatinya. Permen rahasia emang terbaik. Hey Molly, ibu mau kenal kamu. Kalau kamu bisa ikut makan malam. Ini buruk. Hai Jared, aku mulai menyesal. Aku masih punya dasi buat kamu pinjam, tapi kamu harus cium dulu. Aku ngapain sih? Tunggu, ada yang bawa permen. Ya ampun, nih ambil. Hei, aku siap buat pesta. Nyaris aja. Oh, kayaknya aku ketahuan. Boleh juga, sekarang mundur. Baiklah, jangan sakiti aku. Selamat menikmati.
Kenapa dia bisa tahu? Kayaknya dia punya kekuatan super. Kita harus pikirin cara baru. Aku kayaknya punya. Kamu mau kemana? Kenapa dia selalu begini? Tunggu. Aku rasa aku bisa pakai ini. Ini bakal jadi ikat pinggang lucu. Tapi aku belum selesai. Aku bisa pakai permen ini. Aku bakal gantung di sini. Tinggal pasang di sekeliling. Jadi warna-warni gini. Aku bisa jadi desainer fashion nih. Kayaknya cukup. Coba tebak aku nyembunyiin di mana. Aku kasih petunjuk di sekitar topi. Aku nggak bakal tahu. Lihat rokku. Gaya banget. Ayo. Aku suka pekerjaanku. Aku harus menyeramkan. Hei, kami kesini mau pesta. Mari kita lihat. Bisa jadi tamu kan? Gak ada apa-apa kok. Santai aja lagi. Boleh aku masuk? Selamat menikmati. Terima kasih. Hah? Apa masalahnya? Apaan nih? Ini wig. Aku botak. Ini percobaan terbaikmu. Jangan nyebelin gitu juga dong. Selamat malam. Maksudnya serius deh. Wah, seru banget. Cakep banget, Molly. Dia ngambil permenku. Aku nggak tahu kenapa bisa. Santai aja. Kamu bisa makan punya aku. Makasih. Permennya cukup buat semua. Keren. Makasih. Makasih, Molly. Kamu terbaik. Ini terlihat bagus. Kerja bagus, Molly. Kamu punya bakat alami. Oh, ya ampun. Ini sih mimpi buruk buatku. Hah? Itu maksudnya pujian, kan? Waktunya ngemil. Psst, Molly. Psst. Nyaman banget. Nyebelin. Cuma ada satu cara. Hey! Ow, apaan sih kayak gitu? Lihat deh ini. Pensil. Wow. Bukan, tunggu. Ada kejutan lezat di sana. Coklat enak. Pintar kan? Aku tahu kamu iri. Apaan? Lihat nih. Ini coklat bar besar. Wow, itu cantik banget. Iyalah, dan ini punyaku. Aku bakal menikmatinya. Enak banget. Kamu pasti suka. Oke, jadi kayak gini ya. Dua orang cukup buat main. Waktunya pensil raksasa. Apa-apaan tuh? Apa itu? Lollipop raksasa. Dan ini punyaku. Permen? Di kelas saya? Ini kado. Maksudnya karena ibu bekerja keras. Oh, terima kasih buat apresiasinya. Saya nggak sabar buat nyoba. Dia pikir saya bodoh. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Hah? Aku mencium keripik kentang. Berhenti, bagi dong. Hei, beli sendirilah. Anak zaman sekarang. Jangan sampai dia ngelihat ini. Aku harus apa? Aku harus memikirkan cara lain, tapi apa? Oh, itu Molly. Hai, Molly. Kamu cantik banget hari ini. Oh, kamu. Hai. Aku baca ini semalam. Seru juga. Tunggu, aku mau lihat dasimu. Tapi ini dasi favoritku. Shh, kamu harus ikut aku. Bukannya kita harus saling kenal dulu. Ini yang aku butuhkan. Apa? Apa yang terjadi? Tunggu sampai ibu mengetahuinya. Balikan dasinya dan pastikan datar. Dan aku butuh lem. Aku akan buat titik-titik di dasinya. Lalu tempel kain elastik di titik lem tadi. Aku akan pasang sampai ke bawah. Aku harus pastikan semuanya menempel. Ini yang terakhir. Sekarang aku tinggal selipin permen ke sini. Ukurannya pas banget. Sudah siap. Tinggal santai, gak bakal ada yang nyadar. Kamu tahu, ini cocok buatku dan aku suka aksesoris. Waktunya buat ngemil, aku akan menikmatinya. Permen rahasia emang terbaik. Hey Molly, ibu mau kenal kamu. Kalau kamu bisa ikut makan malam. Ini buruk. Hai Jared, aku mulai menyesal. Aku masih punya dasi buat kamu pinjam, tapi kamu harus cium dulu. Aku ngapain sih?
Tunggu, ada yang bawa permen. Ya ampun, nih ambil. Hei, aku siap buat pesta. Nyaris aja. Oh, kayaknya aku ketahuan. Boleh juga, sekarang mundur. Baiklah, jangan sakiti aku. Selamat menikmati. Kenapa dia bisa tahu? Kayaknya dia punya kekuatan super. Kita harus pikirin cara baru. Aku kayaknya punya. Kamu mau kemana? Kenapa dia selalu begini? Tunggu. Aku rasa aku bisa pakai ini. Ini bakal jadi ikat pinggang lucu. Tapi aku belum selesai. Aku bisa pakai permen ini. Aku bakal gantung di sini. Tinggal pasang di sekeliling. Jadi warna-warni gini. Aku bisa jadi desainer fashion nih. Kayaknya cukup. Coba tebak aku nyembunyiin di mana. Aku kasih petunjuk di sekitar topi. Aku nggak bakal tahu. Lihat rokku. Gaya banget. Ayo. Aku suka pekerjaanku. Aku harus menyeramkan. Hei, kami kesini mau pesta. Mari kita lihat. Bisa jadi tamu kan? Gak ada apa-apa kok. Santai aja lagi. Boleh aku masuk? Selamat menikmati. Terima kasih. Hah? Apa masalahnya? Apaan nih? Ini wig. Aku botak. Ini percobaan terbaikmu. Jangan nyebelin gitu juga dong. Selamat malam. Maksudnya serius deh. Wah, seru banget. Cakep banget, Molly. Dia ngambil permenku. Aku nggak tahu kenapa bisa. Santai aja. Kamu bisa makan punya aku. Makasih. Permennya cukup buat semua. Keren. Makasih. Makasih, Molly. Kamu terbaik. Ini terlihat bagus. Kerja bagus, Molly. Kamu punya bakat alami. Oh, ya ampun. Ini sih mimpi buruk buatku. Hah? Itu maksudnya pujian, kan? Waktunya ngemil. Psst, Molly. Psst. Nyaman banget. Nyebelin. Cuma ada satu cara. Hey! Ow, apaan sih kayak gitu? Lihat deh ini. Pensil. Wow. Bukan, tunggu. Ada kejutan lezat di sana. Coklat enak. Pintar kan? Aku tahu kamu iri. Nah, apaan? Lihat nih. Ini coklat bar besar. Wow, itu cantik banget. Iyalah, dan ini punyaku. Aku bakal menikmatinya. Enak banget. Kamu pasti suka. Oke, jadi kayak gini ya. Dua orang cukup buat main. Waktunya pensil raksasa. Apa-apaan tuh? Apa itu? Lollipop raksasa. Dan ini punyaku. Permen? Di kelas saya? Ini kado. Maksudnya karena ibu bekerja keras. Oh, terima kasih buat apresiasinya. Saya nggak sabar buat nyoba. Dia pikir saya bodoh. Sekolah jadi lebih seru kalau kamu diizinkan membawa permen. Karena itu, kami punya cara terbaik buat menyelundupkan permen ke kelas. Apa tips paling jitu punyamu buat menyelundupkan permen? Bagikan di kolom komentar. Jangan lupa bagikan video ini dengan temanmu dan jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk video seru seperti ini. Tahu nggak apa yang bikin kelas lebih menarik? Mau nggak? Pak guru nggak nyadar tuh. Iya, masih sibuk ngajar. Halo, anak-anak. Pak guru kesini, pura-pura nyatet. Halo, Pak. Duh, jangan disita dong. Galak banget. Tenang, tenang. Sofia, aku udah kapok. Sofia, serius, aku nggak mau diomelin lagi. Ya udah, aku abisin ya. Aku harus fokus. Tunggu bentar. Kenapa baru kepikiran sekarang coba? Aku punya ide paling cemerlang. Siapkan tempat pensil kayak gini.
lalu buat pola dasarnya. Waktunya motong lingkaran ini. Buang lem tembak ke tengah lingkaran, pola zigzag lebih bagus. Lalu, tempel pensilmu dengan posisi begini. Sempurna, giliran tepat pensilnya. Begitu permenmu dituang ke dalam, pasang penutup dari pensil tadi. Kayak gini nih. Mau ambil yang pertama? Biru paling enak. Cepat tutup sebelum Pak Guru lihat. Kita jagonya makan diem-diem ya. Waktunya ronde kedua. Oke, duanya dicoret. 14 ya. Aku butuh energi gula. Yap, kayaknya 14. Atau mungkin 15 ya. Soal-soalnya susah banget sih. Sedikit gula lagi deh. Sadar, Sofia, sadar. Hah? Emang aku kambing? Bosen juga kalau makan kayak gini. Mungkin. Oh ya, otakku encer sekarang. Ambil permen asam manismu dan masukin ke pembolong kertas. Kayak gini. Setelah permenmu berlubang, masukin benang warna-warni ke sana dan ikat. Aku punya pembatas kertas dari permen. Kalau gini, aku bakal lebih rajin baca. Aku siap belajar hari ini. Halo, penanda buku manis. Wah, kamu beli di mana? Aku udah ngiler banget. Yap, kami dengerin pelajaran kok. Pak Guru nggak lihat. Kalau ku jual, pasti laku nih. Ide bagus kan? Tahu nggak apa yang bikin kelas lebih menarik? Mau nggak? Pak Guru nggak nyadar tuh. Iya, masih sibuk ngajar. Halo, anak-anak. Pak Guru kesini. Pura-pura nyatet. Halo, Pak. Duh, jangan disita dong. Galak banget. Tenang, tenang. Sofia, aku udah kapok. Sofia, serius, aku nggak mau diomelin lagi. Ya udah, aku abisin ya. Aku harus fokus. Tunggu bentar. Kenapa baru kepikiran sekarang coba? Aku punya ide paling cemerlang. Siapkan tempat pensil kayak gini. Lalu buat pola dasarnya. Waktunya motong lingkaran ini. Buang lem tembak ke tengah lingkaran, pola zigzag lebih bagus. Lalu, tempel pensilmu dengan posisi begini. Sempurna, giliran tepat pensilnya. Begitu permenmu dituang ke dalam, pasang penutup dari pensil tadi. Kayak gini nih. Mau ambil yang pertama? Biru paling enak. Cepat tutup sebelum Pak Guru lihat. Kita jagonya makan diem-diem ya. Waktunya ronde kedua. Oke, duanya dicoret. 14 ya. Aku butuh energi gula. Yap, kayaknya 14. Atau mungkin 15 ya. Soal-soalnya susah banget sih. Sedikit gula lagi deh. Sadar, Sofia, sadar. Hah? Emang aku kambing? Bosen juga kalau makan kayak gini. Mungkin.
Oh ya, otakku encer sekarang. Ambil permen asam manismu dan masukin ke pembolong kertas. Kayak gini. Setelah permenmu berlubang, masukin benang warna-warni ke sana dan ikat. Aku punya pembatas kertas dari permen. Kalau gini, aku bakal lebih rajin baca. Aku siap belajar hari ini. Halo, penanda buku manis. Wah, kamu beli di mana? Aku udah ngiler banget. Yap, kami dengerin pelajaran kok. Pak guru nggak lihat. Kalau ku jual, pasti laku nih. Ide bagus kan? Nonton bioskop lebih seru kalau ditemenin camilan super enak. Serius? Baru juga aku beli? Siapa tuh? Jagoannya penjaga keamanan. Langsung mengubah suasana ruangan. Menyingkir anak-anak, orang satu ini punya kekuatan super besar. Biar aku saja yang urus, David. Perintah bos. Ngapain para pelanggar aturan ini di depanku? Sudah, jangan buang waktu lagi. Yap, benar. Lanjutkan. Tapi mereka nggak tahu, bos ini jagonya nyembunyiin makanan. Aku nggak nyangka mereka ketipu. Waktunya makan cemilan. Kalau kamu mau nyontek cara keren nyembunyiin makanan lainnya, pastikan terus matamu tetap terbuka dan lap dulu air liurmu. Kenapa? Aku tuh lapar tahu. Kelas matematika nggak seru sama sekali. Hah, untung udah bel. Tunggu sebentar, Naomi. Kamu belum ngerjain soal hari ini. Nggak bisa jawab, nggak boleh istirahat. Tapi aku nggak bisa fokus kalau lapar. Aku butuh makanan buat otak. Oke, ayo mikir. Siapa sih penemu angka? Negatif kali ya? Bukan. Aku nggak bisa mikir lagi. Jadi ke kantin nggak? Istirahatnya udah mau habis. Aku belum sempat makan. Ah, ya ampun. Tunggu bentar ya. Apa ya solusi masalah ini? Ketemu. Operasi ngasih makan Naomi dimulai sekarang. Pertama, isi truknya dengan persediaan. Tempel double tape di bagian belakang coklatnya. Lalu tempel ke sisi mobil. Mantap! Tapi jangan berhenti sampai di sana. Gimana? Udah cukup belum ya? Truknya jadi cantik kan? Delivery special! Bantuan segera datang, Naomi! Jangan sampai Bu Guru lihat. Arahin langsung ke meja Naomi. Kita mulai. Truknya ngebut banget. Hah? Kamu baik banget, Tina. Makasih. Coklat untuk perutku yang lapar. Dan ini favoritku. Aroma susu manis. Wah, benar-benar pas banget. Oke, sekarang aku bisa berpikir jernih. Gampang, 5. Silakan periksa, Bu. Ya ampun. Murid yang satu ini benar-benar butuh pertolongan ekstra. Camilan doang nggak bisa ngebenerin otak Naomi. Wow, lihat six-pack-nya Tina. Berapa lama dia bisa gitu? Yap, aku latihan keras supaya kotak-kotak gini. 100 sit-up sehari sepadan banget. Perutku keren banget. Wow, kok kamu bisa six-pack? Ngangkat barbel 5 kilo ini aja aku nggak kuat. Apa gunanya aku latihan? Aku ditakdirkan gembul selamanya. Udah nggak ada harapan.
badannya kok bisa sempurna banget? Ini nggak adil. Udahlah, aku yakin dia nggak bisa nikmatin cemilan kayak aku. Tapi aku nggak bisa hidup tanpa coklat. Tunggu, itu dia. Suka coklat kotak ini? Pasang double tape di bagian belakangnya. Dan tempelkan tepat di perutmu. Setelah bajumu diturunin, kamu pun dapat six pack. Hey, sit-upku berhasil nggak? Aku anggap artinya berhasil. Aku harus lebih sering sit-up. Silahkan. Aku lebih suka makan coklat. Tapi aku makin termotivasi buat berolahraga. Musik di pesta ini keren. Tunggu, dilarang bawa makanan atau minuman. Apa? Tapi kue ini enak. Oke, aku pergi aja. Ini konyol banget. Mendingan aku makan aja. Tunggu dulu, aku punya ide yang lebih bagus. Ayo, Mrs. Hujani aku dengan pesonamu. Hasilnya pasti keren. Oke, bangun dulu ah. Itu seharusnya cukup. Ini dia, Mrs. buat make up. Waktunya kembali ke pesta tadi. Oke, aku siap sekarang. Oh, wow. Kamu keren banget. Masuklah. Musiknya enak. Apa ada yang lihat sekarang? Waktunya ngemil. Enak banget. Dan gak ada yang tahu. Oke, permen udah dibuka. Kayaknya jumlahnya pas. Gak boleh. Itu gak boleh dibawa masuk. Tidak, permenku yang lezat. Benar, permenmu dilarang di sini. Ya ampun, permenku udah meleleh dan hancur. Tunggu, mungkin jepitan ini bisa berguna? Yes, kayaknya ini bisa berhasil. Aku pipihkan permen-permen ini. Sekarang pakai penggaris buat motong permennya. Dua potongan dalam dua arah. Sekarang aku ambil salah satunya, lalu semuanya ditumpuk. Selesai, itu satu tumpukan. Sekarang gulung semuanya. Bagus, waktunya pakai penggaris lagi. Aku bakal potong pas di tengah. Bagus, sekarang aku tempel satu potong di jepitan ini. Ini jadi kayak bunga, bikin kelopaknya sedikit kebuka. Selesai, ini lucu banget. Sekarang pasang lagi di rambut. Ini dia, hasilnya sempurna. Oke, waktunya kita coba dan kembali masuk ke pesta. Coba kulihat. Gak ada. Tunggu, apa itu di kepalamu? Cuma jepit rambut lucu. Kamu boleh masuk? Yes, aku berhasil masuk. Sekarang makan camilan. Enak banget. Aku bakal simpen sisanya buat nanti. Tunggu, kamu nyembunyiin makanan di badanmu. Kenapa dia telat banget? Di mana sih dia? Kejutan, aku di sini. Selamat ulang tahun ya. Hore, ayo masuk. Serius, kalian lihat pelangnya dong. Kamu nggak boleh bawa kue itu ke dalam. Apa? Itu nggak adil. Tunggu, ikut aku. Lihat, kuenya aku jadiin topi. Wah, keren banget sih. Ini bakal berhasil. Yuk masuk. Kalian lagi? Masih mau bawa makanan ke dalam? Coba aku periksa dulu. Oh, aku suka topimu. Lucu banget. Oke, kamu boleh masuk. Yes, berhasil. Ayo seneng-seneng. Wuh, ulang tahunku pasti seru. Oke, yuk makan kuenya. Nyam, kuenya enak banget. Cobain deh. Oke, aku cobain ya. Kuenya enak banget. Ini jadi ulang tahun paling seru. Lama banget. Ada apa nih? Enggak bisa. Gawat, Bu Guru marah besar. Gimana nih? Aku juga bawa makanan. Sayang banget kalau coklatnya dibuang.
Oke, mungkin aku harus makan semuanya sekarang. Masukin aja semua ke mulut. Oke, satu habis, lanjut. Aku nggak mungkin bisa makan semuanya sekaligus. Dia baru ngusir cowok itu. Hey, tunggu. Kayaknya aku bisa bawa masuk coklat ini diam-diam. Oke, aku bakal lepas dasiku. Sekarang keluarkan lem tembak. Tetesin lemnya di bagian belakang. Bagus, sekarang pakai karet. Aku pasang karet sampai ke bawah. Bagus, sekarang coklatku bisa masuk. Lihat deh, semuanya muat. Kencangkan dasinya, aku udah siap. Kamu mau bawa coklat kayak murid tadi? Entahlah, kamu kayak mencurigakan. Kaca pembesar ini bakal nunjukin kebenarannya. Hei, kita pakai dasi yang sama. Seleramu bagus. Selamat bersenang-senang di kelas. Aku berhasil. Sekarang ada yang lihat nggak? Nggak ada. Artinya ini waktunya makan coklat. Makan yang mana dulu ya? Yap, ini dia. Tinggal tarik aja keluar. Yang lainnya bisa dimakan nanti. Oke, waktunya makan coklat. Kayaknya coklat yang disembunyiin lebih enak.